Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin mukminin, kita bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya kita dapat berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran kita pada malam ini dicatatkan oleh Allah di dalam buku catatan amalan kita sebahagian daripada kebajikan dan amalan salih yang akan dibalas dengan sebaik-baik ganjaran. Amin insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung kembali bacaan kitab kita Ad-Da' wad-Dawa' karangan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Bab ataupun topik kita pada malam ini adalah sambungan daripada kuliah minggu lepas, iaitu pada kelas yang lepas kita telah membahaskan tentang firman Allah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dengan tegas dan jelas bahawa sembahan-sembahan yang diangkat, dijadikan Tuhan, diseru, dimohon dan diminta pertolongan hajat oleh manusia, tidak berkuasa dan tidak mampu untuk menunaikan hajat tersebut. Allah memberikan perumpamaan dan contoh yang begitu hebat di dalam ayat tersebut. Jika kita masih ingat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perumpamaan lalat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa yang disembah, apa yang diseru, apa yang diminta oleh manusia, mereka itu, makhluk itu, sembahan itu, berhala tersebut tidak berkuasa untuk mencipta walaupun seekor lalat. Sebab itu Allah menutup ayat itu, da'ufat talib wal matlub, amat lemahlah yang meminta dan yang diminta. Mereka itu tidak ada kuasa nak dibandingkan dengan Allah. Sehinggakan Allah menyatakan di dalam ayat yang sama, sekiranya lalat itu mencuri atau hinggap datang kepada sembahan itu, mereka tidak mampu untuk mengusir ataupun melakukan apa-apa tindakan terhadap lalat tersebut. Bagaimana makhluk yang begitu lemah, yang begitu daif, yang tidak mampu untuk nak jaga diri dia sendiri, nak memberikan sesuatu kepada manusia. Allah suruh kita menggunakan akal untuk merenung contoh yang Allah bagi itu. Allah suruh kita guna akal kita ini untuk tengok, kalau lalat pun mereka tak boleh nak cipta, dan kalau lalat tu ganggu dia pun dia tak boleh nak buat apa-apa, bagaimana dia nak diangkat menjadi Tuhan? Bagaimana dia nak disembah, nak diminta hajat, nak mengharapkan dia untuk menolong dan membantu kita? Kerana manusia, hubungan dia dengan Tuhan, apa dia? Kebergantungan, mengharapkan sesuatu daripada Allah. Manusia dia berhajat kepada Tuhan, dia bergantung kepada Tuhan. Sebab itu Allah apabila menceritakan tentang diri dia, dia gambarkan bahawa dialah yang mencipta, Khaliq, Razzaq, dia yang memberikan rezeki, dia yang menyembuhkan, dia yang menurunkan rezeki. Kerana itu sifat Tuhan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mulakan dalam suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dia bukan sahaja Tuhan kepada orang Islam. Allah itu bukan Tuhan orang Melayu, bukan Tuhan orang Arab, bukan Tuhan orang Islam. Dia Tuhan sekalian alam. Semua makhluk di laut, di darat, di langit, di bumi, kesemuanya makhluk hamba daripada hamba-hamba dia. Sebab itu Rabbul Alamin, sekalian alam. Siwallah makhluk, selain Allah semua makhluk. Itu yang kita bincang. Malam ini Al-Imam Ibnul Qayyim dia bawa hubung kait dengan perbincangan tu, apabila Allah bandingkan betapa lemah, lekeh dan daifnya makhluk-makhluk yang ada ni termasuk kita, Allah mengajar kita untuk membesarkan dia. Itu topik yang berikutnya, mengagungkan Allah. Sebab itu di antara perkara yang mengawal menjadikan kita manusia yang bertakwa, manusia yang beriman, manusia yang takut, manusia yang taat, manusia yang patuh, apabila kita membesarkan Allah di dalam hidup kita. Apabila Allah itu lebih besar daripada makhluk, lebih besar daripada segala-galanya, maka kita akan berasa lemah. Sebab itu Allah memulakan seruan azan. Dia nak panggil kita mari tunduk untuk sujud. Dia panggil dengan memulakan azan tu, nida seruan tu. Dia nak panggil kita mari sujud pada dia ni, mari tunduk pada dia ini dengan kalimah apa? Allahu Akbar. Apa maksud Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Sebab itu orang beriman apabila dia mendengar laungan azan, seruan azan, apa mesej yang Allah nak sampaikan? Tak ada yang lebih besar dalam urusan kamu melainkan Allah. Apa tindakan kita? Apa patut kita buat bila kita dengar azan? Meninggalkan segala urusan lain, kerana urusan kehidupan itu tidaklah lebih besar daripada Allah. Sebab itu bila Allah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau kita tengah kerja ke, kita tengah buat apa-apa ke, kita berhenti. Sebab apa? Kerana itu lebih besar daripada dunia dan pekerjaan kita. Saya bagi contoh mudah ya tuan-tuan. Kalau orang besar panggil kita, kan? Umpamanya satu orang anak, bapak dia panggil. Apa pun yang dia tengah buat, dia akan berhenti buat kerana di atas dua benda. Satu, dia takut lah. Dia takut. Dia tengah duk main-main, orang main habang. Oi, pak hang panggil balik. Tinggal bola, tinggal segala-galanya. Pegang geret, kayuh lari balik. Pasal apa? Pasal dia takut. Kedua, pasal apa? Dia sayang. Satu orang tu dia dengar atau dia patuh di atas satu arahan tu kerana takut dengan sayang. Maka sebab itu apabila Allah, pak dia besar ah, pasal itu kalau pasal itu mai dia, pasal itu kita ni bila kita rasa pak kita besar, kita takut kat pak kita, kita duduk rasa kalau sekali pak kita buat apa-apa, kita akan dengar. Pasal itu bila mai besar sikit, mai dah pandai sikit, dah reti sikit, dia nak melawan pasal dia rasa dia hebat. Ha. Kita nak tampak dia macam tu lah. Sazali. Ha. Tengok Sazali. Kan? Pak dia nak tampak dia tepih lah.
Ini Sazali, ketua kongsi gelap. Demikian manusia. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kalau dia rasa Allah itu besar dalam diri dia, Allah itu besar dalam hati dia, Allah itu besar dalam hidup dia, mesti dia buktikan, dia terjemahkan kebesaran Allah itu dalam hidup dia. Tapi kalau Allahu Akbar, dia masih buat kerja dia, dia masih urusan dia, dia masih besarkan urusan dia, maka panggilan itu tak ada nilai di sisi dia. Itu poang bengi, baik-baik dia bengi, aku tegur apa? Sekejap aku habis main, aku balik. Demikian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, di antara benda yang menundukkan manusia kepada Allah apabila dia membesarkan Allah. Sebab itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia bawa ayat Al-Quran yang kita boleh tengok dalam surah Az-Zumar ayat 67. Surah Az-Zumar ayat 67. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Allah kata apa? Wama qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka itu tidak membesarkan, dan mereka itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Tu Allah sebut Az-Zumar ayat 67. Wama qadarullah. Mereka itu tak besarkan Allah, mereka itu tak mengagungkan Allah. Bagaimana? Dengan cara yang benar. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, kata Ibn Abbas. Sebelum daripada kita baca perkataan Al-Qurtubi, kita baca perkataan Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, maksud kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada manusia, kenapa kamu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, sesuai dengan kedudukan Allah itu sebagai Tuhan? Maksudnya satu pertanyaan daripada Allah. Sebab itu kalau kita tengok Al-Imam Al-Qurtubi, dia bawa satu ayat dalam surah At-Tur ayat 35 hingga 37. Ayat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melontarkan beberapa soalan untuk manusia fikir. Sebab manusia ini kadang-kadang dia terkena sifat iblis. Dia merasa besar, dia merasa hebat. Apatah lagi kalau dia rasa kehidupan dia ini, apa yang dia dapat ini, segala kesenangan dia ni, kerja buat dia tu semua di atas usaha dia. Bila kita berasa, tuan-tuan, macam saya kata dalam hidup kita, bila kita rasa kata kita boleh survive, orang tak tolong kita pun kita boleh hidup, kita akan rasa satu perasaan apa besar. Kenapa? Kerana kita boleh berdiri atas kaki kita sendiri tanpa kita harap pertolongan orang. Manusia apabila dia masuk dalam perasaan dia bahawa rezeki yang dia dapat ni, kekayaan yang dia ada, kedudukan yang dia ada ini, segala apa yang ada pada diri dia ni di atas kepandaian dan usaha dia, dia seakan-akan rasa Tuhan tu macam tak ada bahagian dalam hidup dia. Mungkin dia tak kata secara lisan, tapi tindak tanduk dia menggambarkan, pasal apa dia tak sembahyang, pasal apa dia tak doa, pasal apa seolah-olah macam dia tak balik kepada Allah kerana dia rasa ada atau tidak ada Tuhan itu tak ada kesan dalam hidup dia. Ini benda yang yang berlaku dalam hidup manusia. Apabila dia rasa Tuhan tu, tuan-tuan, bukan semualah, tapi sebahagian anak-anak, dia bila dia besar atau dia boleh hidup, dia tak berapa rasa kebergantungan dia dengan mak ayah dia. Kadang-kadang itulah kenapa dia rasa dia tak perlu mak ayah dia. Dia macam buat heran tak heran.
Tuan-tuan boleh, ni saya bukan nak buat contoh nak banding dengan Tuhan, tapi hakikatnya kita nampak macam tu. Dulu dia rasa, dulu bila kita, dia bergantung dengan kita, makan minum dia kita bagi, apa semua kita yang tanggung, dia sangat memerlukan kita, dia dekat dengan kita, dia sayang dengan kita apa semua. Tapi bila besar dia ada kerja, dia rasa kalau mak aku tak ada, ayah aku tak ada pun, aku rasa aku tak ada apa sangat. Daripada pemikiran itu, daripada perasaan itu, kita tengok berapa ramai orang yang tak heran dan tak peduli mak bapak dia. Kenapa? Karena dia boleh hidup tanpa mereka. Ini yang bahaya. Apabila satu orang anak dia kata, saya kalau mak saya tak ada pun saya boleh hidup, dan saya hidup pun pasal duit saya, bukan ada mak saya pun, bukan ada kaitan bapak saya pun. Sebab itu kita tengok dia buat tak heran, dia buat tak peduli kat mak bapak dia, pasal dia rasa dia boleh hidup, dan sekarang pun dia hidup tanpa bantuan mereka. Itulah yang berlaku dalam hidup manusia. Apabila dia rasa apa yang dia buat, kerja dia, kaya dia, senang dia, makan minum dia, dia yang cari, bukan Tuhan yang bagi, maka dia rasa dia tak perlu kepada Tuhan. Dia tak kata, tapi tindak tanduk dia menggambarkan sikap itu. Sebaliknya kita, orang beriman, kita tahu. Kita tahu bahawa setiap daripada tindak tanduk perbuatan kita, kita sedar hakikat apa. Pasal itu walaupun kita kerja ada gaji sendiri, kita sentiasa harap doa mak kita. Kita sentiasa harap apa? Nasihat. Pasal kita tahu walaupun kita boleh hidup, tetapi doa seorang ibu tak ada hijab dengan Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata tidak ada satu dosa yang Allah azza wa jal bayar cash. Nabi sebut dalam hadis, semua doa, semua dosa Allah taala tangguh. Yuakhirullah, Allah Ta'ala menangguhkan dosa-dosa yang kamu lakukan. Allah delay, Allah tak hukum cash. Hanya satu dosa saja yang Allah Ta'ala bayar on the spot. Lala tu juga. Saya bukan nak cakap topi ibu bapa ni, tapi saya nak cakap, walaupun kita rasa kita dah besar, kita rasa kita boleh survive, kita rasa kita hidup dengan gaji kita sendiri, dengan duit kita sendiri, tapi kita jangan lupa bahawa kita tetap ada hubungan dengan ibu kita. Demikian, apatah lagi, walillahil mathalul a'la, dengan Tuhan ni kita pergi ke mana pun tak lepas. Dia Tuhan. Kalau kita rasa kita boleh hidup tanpa Tuhan, keluar daripada bumi ini. Jangan duduk di atas bumi ini, dan jangan berpayung langit ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kerana bagi Allah itu langit dan bumi. Kalau engkau rasa engkau boleh hidup, engkau rasa engkau tidak memerlukan Tuhan, jangan pijak di atas tanah milik Tuhan ini, dan jangan berpayung di atas langit yang Tuhan ciptakan. Keluar. Demikian manusia, hakikat insan. Pasal itu besar lagu mana pun tuan-tuan, hebat kedudukan latar belakang tuan-tuan, tetap tuan-tuan datang sujud kerana tuan-tuan sedar lebih besar daripada apa yang kita miliki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedar maqam hamba. Kita hamba, abdun. Kita ni tak ada apa. Pasal itu bila berlaku sesuatu, apa yang tuan-tuan kata? Bila Allah Subhanahu wa taala cabut, walillahi ma akhadha wa ma a'ta, lillahi ma akhadha wa a'ta, bagi Allah itu apa yang dia ambil dan apa yang dia bagi. Kalau dia boleh bagi pada tuan-tuan, sedar, saya pun kena sedar, kalau dia boleh bagi kita bercakap, kalau dia boleh bagi kita ilmu, dia juga boleh cabut apa yang dia bagi. Maka siapa kita untuk mendabik dada kata kita besar? Ibn Qayyim bawa benda tu. Ibn Qayyim nak ajar kita untuk rasa kerdil. Pasal itu bila kita doa, kita kata, kami memohon kepada engkau sebagai hamba yang hina dina di sisi engkau. Sebab itu salah satu daripada sebab mustajabnya doa,
tazallul, tazallul. Apa dia tu tazallul? Kata ulama, nak memastikan doa itu naik kepada Allah, orang yang meminta kena ada satu sifat tazallul. Apa dia tu tazallul? Merasa hina di hadapan Tuhan. Pasal tu bila kita doa, kita tak boleh action. Action ni bagaimana doa? Tuan-tuan action lah kan? Mereka kat saya nak minta, tapi tuan-tuan tak harap sangat action lah, belagak. Tak tolong pun tak apa. Tuan-tuan akan kata apa? Ustaz nak minta tolong sikit, boleh main masjid kami? Tak main pun tak apa. Uish, dia ni nak suruh aku main ke tak main? Tak mau panggil lah. Dia mesej, dia tak boleh tolong main. Contoh, boleh tolong main ceramah masjid kami. Tapi kalau tak mau main pun, kami tak heran. Pasal tu dalam doa Nabi tak bagi kita cakap macam tu. Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, kau ampunkanlah aku kalau kau nak. Kalau kau tak nak pun, aku tak ada apa. Sebab itu dalam doa kita tak boleh ikat in syi'ta, kalau kau nak. Seakan-akan kita tak bersungguh untuk harap benda tu. Kita tak rasa kita nak sangatlah. Pasal tu Nabi kata bila kita doa, Allahumma ghafirli, stop, berhenti. Ya Allah, ampunkan aku. Menunjukkan kita bersungguh. Ini makna hamba. Dia tuan-tuan kerja dengan satu orang, tuan-tuan duit ada dah. Tak, amin. Nak bayar gaji saya ke tak? Tak bayar pun tak apa. Tak mau bayar pun saya tak apa. Ingat tak bayar. Tapi kalau kita main macam mana ni, saya kerja ni kena bayar. Kalau saya tak makan boleh mati ni. Saya tak ada tempat lain lah ni. 3-4 hari lah tak makan ni. Tolong saya bayar. Dia rasa hina dengan satu. Pasal tu orang minta sedekah. Semua ayat-ayat hina. Tolong saya. Boleh tak tolong saya? Tak ada lagi orang main minta tolong. Kita sembang besar. Dia kata saya ni bukan harap sangat ni. Tapi main api lah. Kan? Takat banyak ni saya pun tak. Tak mau sangat. Nak bagi kita. Main semua buat kesian, buat muka welpe, buat ayat belah. Demikian kita dengan Tuhan. Kita menghinakan diri kita. Tadallul. Baru kita minta. Itu kata para ulama. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi dia bawa satu ayat dalam surah At-Tur ayat 35 hingga 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata apa? Am khuliqu min ghairin syai' am humul khaliqun? Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu pun atau mereka itu yang cipta diri mereka? Allah kata kami cipta ke atau depa jadi diri? Yang depa besar sangat tu, adakah mereka jadi sendiri? Kita kalau bertengkak dengan anak kita, kita akan kata apa? Hang kena sedap. Dulu aku beranak hang. Bukan hang jadi sendiri. Kita pun guna bahasa yang sama. Kalau aku tak beranak hang mai ke dunia, hang pun tak kelih dunia. Kita akan sebut benda tu. Allah kata, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Adakah mereka yang cipta diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun? Adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Allah tanya. Kemudian Allah kata, am indahum khazain rabbik am humul musaytirun am humul musaytirun? Allah kata, adakah di sisi mereka itu khazain, khazanah Tuhan, atau merekakah yang berkuasa? Tuhan tanya, adakah depa ni ada maknanya kekayaan sendiri, rezeki sendiri, mereka ni berkuasa? Tuhan tanya kita, adakah mereka ni berkuasa, mereka ni mampu untuk mentadbir alam ini, menguruskan diri mereka sendiri? Hatta Nabi habaq kat kita, tuan-tuan, boleh kita urus diri sendiri? Yang kita duk berasa besar, saya pun sama. Yang kadang-kadang kita meninggi diri, rasa tak bergantung, tak perlu. Tuan-tuan, Ibn Qayyim ni dia nak bawa pergi ke mana? Ini saya nak sebut ni. Bila manusia tak besarkan Allah, dia akan besarkan diri dia. Bila dia besarkan diri dia, dia rasa dia hebat, dia rasa dia berkuasa, dia rasa dia ada power, dia tak heran ke Tuhan. Bila dia tak heran ke Tuhan,
itulah yang menjadi penyebab dan juga pendorong paling besar untuk manusia buat apa? Manusia buat apa? Ni yang manusia berani buat dosa ni pasal apa? Itu yang tajuk dia tu, dia punya inti dia tu, muh, otak dia tu duduk di mana? Dia nak habang. Bila manusia tak rasa Tuhan tu besar, rasa dia tu besar, dia tak heran ke Tuhan, itulah yang menjadi penyebab dia buat dosa. Pasal itu saya maaf cakap, maaf saya cakap. Tetapi berapa ramai orang yang berkuasa melanggar undang-undang kerana dia rasa dengan kuasa dia tak ada siapa boleh ambil tindakan pada dia. Tetapi kita yang tak ada apa-apa ni, orang bawahan yang tak ada kuasa, kita tak berani untuk buat sesuatu melanggar undang-undang kerana kita tahu tindakan boleh diambil pada kita. Saya nak balik kepada Tuhan. Apabila satu orang dia rasa Tuhan boleh ambil tindakan pada dia, dia akan takut. Betul tak? Dia kata, hang jangan buat lagu ni. Sekali Tuhan nak azab, hang. Tuhan hukum, hang. Macam dalam hadis tadi. Hang jangan duduk derhaka kat mak, hang. Hang tahu tak Tuhan kalau dengan mak ni, Nabi kata yang lain, hang berjudi ke, hang berzina ke, hang minum arak ke, hang makan rasuah ke, Tuhan kadang-kadang ampun lagu tu ke, ataupun akhirat esok dia bayar. Tapi kalau hang buat tak elok dengan mak hang, Tuhan bayar cash tu. Kalau dia rasa Tuhan tu ada kuasa, dia rasa Tuhan tu besar, dia akan takut. Tapi dia kata, aku berapa kali dah zakah mak aku, berapa kali dah tak ada apa pun. Sehingga dia tanya, betul ke Tuhan ni ada? Ini yang Ibn Qayyim nak bawa. Bila manusia rasa besarnya Allah, dia akan takut. Betul tak? Ha. Sekarang kita masuk sikit pada satu hadis. Nabi SAW kata apa? Innal mu'min, sesungguhnya orang beriman yang dia rasa Allah itu besar, yang dia rasa Allah itu berkuasa. Kalau tuan-tuan ada perasaan ni, tuan-tuan akan masuk dalam apa yang Nabi kata. Sekarang ni saya nak bawa tuan-tuan, mari kita sama-sama, termasuk diri saya, kita nak tengok ada tak perasaan Allah itu besar, Allah itu agung, Allah itu berkuasa. Kadang-kadang orang boleh sebut Allahu Akbar, tapi dia tak rasa akbarnya Allah. Lepas itu dia salat, tapi dalam masa yang sama dia buat dosa. Walhal salat itu, inna salata tanha. Salat itu, bila dia salat itu, mencegah dia daripada buat jahat. Kenapa? Kerana dia takut kepada Tuhan. Sebab itu kata para ulama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang membawa manusia takut kepada Tuhan, itu ilmu yang berguna. Sebab itu Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut pada Allah ini orang yang ada ilmu. Tapi kita kalau ada ilmu tapi kita tak rasa takut, ilmu itu la yanfa'. Dia ilmu tapi dia tak berguna untuk kita. Sebab itu kata Nabi dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi kata apa? Orang beriman yang merasakan besar dan berkuasanya Allah, yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Orang beriman ni, orang yang rasa Allah itu besar, Allah itu berkuasa, azim, dia nampak dosa tu, tak kira lah dosa apa pun, seakan-akan dosa itu jabal, bukit. Qa'id, kita duduk tepi dia dan kita takut bukit tu timpa kita. Itu perasaan orang beriman dengan dosa. Orang beriman bila dia buat dosa, dia rasa apa? Dia rasa macam ada satu bukit nak hempak dia. Itu dia rasa. Bukit nak timpa kita, tak payah bukit timpa kita. Kita lalu tepi bukit pun kita rasa takut dah. Takut kot dia timpa. Perasaan itu ada dalam diri orang beriman. Pasal itu dia tak berani buat. Wa innal fajir, wa innal fajir,
Adapun orang jahat, orang tak beriman, yara dhunubahu kadzubab. Adapun orang yang tak beriman, dia melihat dosa yang dia buat itu, maksiat yang dia buat itu, kadzubab, macam lalat yang mai ke hidung. Mai ke hidung dia ni, marra, marra ala anfih, anfun, marra, jalan mai terbang mai ke hidung ni, dia qibah, nothing. Dia tak berasa apa. So, perasaan itu menentukan di mana duduknya saya dan tuan-tuan dengan Allah. Sebab itu kita selalu sebut kan? Kita sebut tak? Satu orang bila buat dosa, dia rasa hangat, tak selesa, melisah. Dia rasa macam tak apa. Pasal itu Nabi kata, al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa sesuatu yang tidak mententeramkan hati. Hati siapa? Hati orang beriman. Orang beriman, kadang-kadang benda tu tak dosa pun. Tapi macam, contoh sahabat Nabi. Mereka terlewat semayang. Bukan tak semayang, terlewat semayang. Mereka rasa berdosa macam tak semayang. Mereka korek parit dalam peperangan Khandaq, terlewat salat asar. Umar maki diri sendiri. Tak senang duduk. Tapi hari ini kita tak salat, bukan asar, 5 waktu tak salat, kita boleh chill, tenang, happy, sonok, makan, tidur, tak rasa apa. Kadzubah. Alamak, khibah, terbang pi, tak ada rasa apa. Tak takut, tak risau. Sebab itu tuan-tuan, hati menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Nampak? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Ibnu Al-Qayyim, ini ada beberapa perkataan Ibnu Qayyim cantik. Dia kata apa? Dia kata peliknya manusia, dia kenal Allah tapi dia tak cinta. Ibn Qayyim kata, dia kata dia kenal Allah tapi dia tak rasa cinta. Dia kenal Allah, dia dengar panggilan Allah, tetapi dia lambat untuk menjawab panggilan itu. Ibn Qayyim kata pelik. Dia kenal Tuhan, dia dengar Tuhan panggil dia, tapi dia tak pi kat Tuhan. Dia buat tak heran. Ibn Qayyim kata pelik. Ibn Qayyim kata manusia itu tahu berat dan dahsyatnya apa yang Tuhan boleh buat pada dia. Tapi dalam masa yang sama, dia lawan Tuhan. Artinya dia langgar. Dia tahu Tuhan boleh buat kat dia. Dia tahu penyakit ni Tuhan yang hantar. Dia tahu balak ni Tuhan yang buat. Dia tahu musibah ni Tuhan yang buat turun. Tapi dia berani lawan. Seakan-akan macam dia tak tahu. Ibn Qayyim kata pelik. Dan yang paling pelik daripada semua benda yang dia sebut, dia kata apa? Manusia tahu dia tak boleh hidup tanpa Allah. Manusia tahu tak ada tindakan dia melainkan dengan izin Allah. Dia tahu dia sangat berharap dan bergantung kepada Allah. Tapi dalam masa itu, dia berpaling daripada Allah. Pelik, Ibn Qayyim kata. Maka hadirin mukminin, kata Ibn Qayyim, lena kita baca kita ada, kita petik kata-kata dia. Manusia yang tak membesarkan Allah lebih teruk daripada binatang. Ibn Qayyim kata. Pasal apa? Kita tengok ulasan dia. Dia kata apa? Dia kata Allah menjadikan kita untuk beribadah. Tujuan akhir kita Allah. Manusia yang berpaling dan melanggar titah perintah Allah. Dia kata manusia yang buat dosa, hidup ikut suka ni,
lebih teruk pada binatang. Sebab apa? Binatang ni di atas dunia dia tunduk pada Allah. Itu beza kita dengan dia. Dia, tuan-tuan, Ibn Qayyim kata mudah ya. Binatang tak ada dosa dan pahala. Artinya binatang ni kesudahan dia di akhirat esok tak ada apa berlaku pada dia. Kesudahan untuk binatang ni, yang tuan-tuan tengok binatang ni, kesudahan dia yang dia makan orang, yang pi bunuh orang rimau apa semua tu, yang curi orang apa semua tu, yang buat tak elok tu, dia tak ada dosa. Jadi tuan-tuan jangan duk ajak kucing lah ni semua pakai, ada semayang jenazah kucing lah, urus kapan kucing lah apa. Tuan-tuan jangan duk habang kat kucing. Eh, hang kena ingat dosa pahala. Hang jangan duk pi makan tak tahu hala. Jangan duk pi kacau bini orang berdosa. Dia tak ada benda tu. Dia yang kesudahan di akhirat tu tak ada neraka untuk dia di dunia. Dia taat dan patuh pada Allah. Kita dah di dunia ni teruk dah selapih. Kesudahan kita lebih buruk daripada binatang tadi. Ibn Qayyim kata, macam mana kita nak kata kita lebih baik pada dia? Kesudahan binatang itu lebih elok daripada kita. Tuan-tuan tak akan jumpa ni. Tuan-tuan percaya tak? Tuan-tuan tak akan jumpa binatang dalam neraka. Tuan-tuan tak akan jumpa binatang dalam neraka. Tuan-tuan akan jumpa manusia di dalam neraka. Maka Ibn Qayyim kata, kalau kita hidup di dunia, kesudahan kita lebih buruk daripada binatang, maka kita lebih teruk pada dia. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala secara makna. Maka tuan-tuan hadirin mukminin, macam mana kita nak besarkan Allah subhanahu wa ta'ala? Macam mana kita nak terjemahkan, nak tunjukkan kata kita membesarkan Allah? Satu, kata para ulama, membesarkan Allah dengan membesarkan titah perintah dia. Itu nombor satu. Kata para ulama, bukti membesarkan sesuatu, membesarkan arahan dia. Saya bagi contoh macam ni. Contoh manusia lah. Okey. Sekarang kita dapat satu arahan daripada dua pihak. Okey. Satu, mak kita telefon, dia kata sat lagi mai di rumah. Ada benda nak bincang sikit. Selang berapa minit kawan kita telefon. Dia kata hang sat lagi kita jumpa sikit, minum sikit, sembang sikit. Tuan-tuan nak pihak mana? Jujur, jangan bohong, dalam masjid sakit bisu terus. Mak WhatsApp, dia tak sakit mai sat nak jumpa. At the same time, pada masa yang sama kawan kita, "Oi, hang duduk tang mana? Sakit kita jumpa." Tuan-tuan nak penuhi reply, respon, jawab yang mana? Based on what? Respon tuan-tuan tu based on what? Allah, mak aku ni tak apa aku, kan ada apa aku nak pergi pun kawan ni banyak benda boleh bersembang. Respon kita menunjukkan how, bagaimana kita appreciate dan grade kedudukan manusia itu dalam hati kita. Tu ya? See you. Kita akan habak mak minta maaf, ada kerja sikit. Kita pergi kat kawan kita. Kita tak kata, kita tak sebut. Tetapi tindakan kita dipahami bahawa lebih penting, lebih besar, lebih dekat kawan itu berbanding mak. Tutup buku, tak payah duk kalih. Itu jawapan dia. Pasal itu, kita bukan tak ada orang besar dalam diri hidup kita. Kan? Saya pun ada kenal juga orang besar. Tuan-tuan tak lebih besar daripada saya kenal. Tah Tan Sri Muhyiddin. Kan? Call mesej, tengok. Ustaz, oh, tak apa, kan ada apa ni. Nak abang kelas ni. Kan, tak payah buka, tak baca, tak apa. Tengok, Tan Sri PM call. Ui, telanjang pun jawab dulu. Duk mana ni?
Oh, saya tak sah nak pakai seluar, tak nak pakai ni Tan Sri, ada apa Tan Sri? Ha, saya nak jumpa sikit saya. Okey, okey, saya pergi. Ni jadi gelabah, jadi tak senang duduk, jadi oh kecemas pasal apa? Ui, ni telefon ni. Telefon pepegang duk ketak tu. Pasal dia besar. Dalam diri kita dia ada kedudukan, dia besar. So kita rasa dia nak abang apa? Dia takut teringin popi orang tolong pergi beli sat. Kita pi beratur. Pasal kita kita akan usaha penuhi junjung. Pasal tu orang Melayu patik junjung di atas batu jemala patik. Oh, nak habak besarnya. Demikian sahabat kan. Bila depa besarkan Nabi, depa besarkan Nabi, depa tak jual lah topi mangkuk tu. Depa besarkan Nabi macam mana? Bertembung antara Nabi dengan mak depa, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, ni semua ni bertembung dengan ibu ayah Nabi. Abdullah bin Ubay, anak dia mai. Tak apa ya Rasulullah, oleh kerana dia duk buat Nabi, dia menyakitkan Nabi, biar saya pancung. Bertembung antara Nabi dengan mana-mana manusia, tak ada yang lebih besar melainkan Nabi. Itu hakikat iman. So kita boleh respon lah. Lelah sekali kan, boleh duduk sembang sembang sembang, tengok-tengok naik tenit tenit, mama, ibu, sayang, bini lah tu, tengah-tengah duduk bersembang, tengah-tengah kuliah, bini kot keluar, awah awah pantang mundur, kecuali bini kot azan pun dia tak takut lagu tu daripada bini dia panggil. Bunyi Allah azan kan telefon. Allah set azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia tekan. Tutup. Apa azan ni? Tutup. Tengok bini dia call. Weh, dia kena jawab sat sat sat. Bini ku call sat sat sat. Bukan dia bukan dia takut, dia sayang. So demikian. Tuan-tuan nak tahu betapa besarnya Tuhan dalam diri tuan-tuan, nak tahu betapa besarnya ibu dalam diri tuan-tuan, nak tahu betapa besarnya seseorang dalam diri tuan-tuan, macam mana nak ukur, how to measure, macam mana nak suka besar dia punya ranking tu, macam mana tuan-tuan buat dia punya suruhan dan titah perintah tu. Di situ Nabi bila orang tanya, ya Rasulullah, siapa dia orang paling penting utama saya nak buat baik, Nabi kata ummuka, ummuka. Nabi habaq ranking dia mak mak mak, baru tu baru bapak. Dia balik habaq kat anak dia, hang tengok tu ustaz duk ajak tu, bini tiga, mak mak mak, satu dua tiga. Nabi kata ummuka, 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 mak kau, mak kau, mak kau. Nabi nak habaq itu yang paling besar. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan bertembung antara perkara sunat dengan perkara wajib, kita besarkan perkara wajib kerana kedudukan benda tu. Maka itu yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Di antara kita nak buat korban dengan kita nak pergi apa dia ni, modify kereta ke apa ke, korban lah kan. Hak dunia ni tak terpisah. Ha, itu contoh kan. Kemudian tuan-tuan yang kedua, yang dikatakan mengagungkan Allah itu apa dia? Mengharamkan, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha. Itu juga antara benda yang disebut. Artinya kalau benda tu dilarang oleh Allah, kita tinggal kerana kita besarkan Allah. Kita azan sat, sat lagi kita sambung sikit, ada 2 3 poin lagi tentang makna membesarkan Allah. Allah
Bismillah. Yang kedua, kata para ulama, tanda seseorang itu mengagungkan Allah Azza wa Jal ialah dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Oh, ini maksudnya dari sudut dosa lah. Dia tak buat tu kerana merasa agung dan besarnya Allah Subhanahu wa Taala dalam diri dia. Kita satu orang kita takut, kita satu orang kita rasa besar, kita rasa hebat. Apa dia suruh kita buat, apa dia larang kita tak buat. Itu tanda kita besarkan dia. Kan? Contoh kita bagi, kita dengan bapa kita. Mudah nak bagi kita faham. Bapa dia kata hang pergi main pukul 6 hang balik. Hang pergi main di mana? Hang pergi main tang tu, hang jangan pergi main tang lain. Oleh kerana dia takut dan dia besarkan pak dia tu, dia patuh dia pergi main tang tu. Tengok jam pukul 6. Pak dia kata jangan lebih pukul 6, pukul 6 hang balik. Oleh kerana dia besarkan pak dia larang lebih pada pukul 6. Dia balik. Kawan dia kata, "Ish, takkan nak balik lah." "Tak boleh. Pak aku tak bagi balik lewat lebih pada pukul 6." Lepas tu kawan dia kata, "Mai aku nak pinjam gerik." "Tak boleh. Aku nak naik sat gerik hang." "Tak boleh. Pak aku tak bagi orang lain naik gerik ni. Dia bagi aku saja. Aku tak..." Dia bukan nampak, dia bukan tak boleh, dia tak bagi. "Aku balik tanya dia dulu. Satgi kalau hang nak naik, aku habaq lain." Dia punya takut, dia punya besar pak dia tu duk terngiang-ngiang. "Hang naik, hang jangan bagi orang lain naik. Aku nampak orang lain naik, tayar tu naik tang." So, bagaimana kita takut, kita terjemahkan, kita tunjukkan dalam apa? Tindak tanduk kita. Tapi kalau pasal itu dengan mak ni orang tak heran kan? Pak dia tak ada pergi kerusuh mana, mak dia kata, "Hanya dengan balik lewat sangatlah bang. Balik awal." Tentu dia tak balik terus. Mak dia tak balik bang. "Sekejap lagi ya. Abang tahu lah." "Oh, betul." Dia tahu mak dia tak, dia tak takut kan mak dia. Demikian pasal itu kadang-kadang manusia ni dia bertindak di atas apa? Bak besar mana dia takut pada satu orang. Kan? Pasal itu kadang-kadang dia tengok pulih dia takut. Dia tengok rela dia tak takut. Kan? Pasal itu kadang-kadang gak lagi dia tak takut. Pasal itu jaga tengok. Kan apa ni? Dia tengok pulih mai. "Weh, jangan main." Ha. Kadar takut tu. Faham, faham tak? Bukan kita nak pelikih tu tak. Kadar takut manusia tu. Nampak? Ha? Bukan kata dengan orang. Dengan kamera tu pun dia takut. Tukar-tukar. "Wih, kamera." Dia kata, "Tak apa, ni bukan kamera poli. Ni kamera JKR." "Oh, kamera JKR. Tak apa, tak apa." Kamera pun dia tahu yang mana dia nak takut, yang mana dia tak takut. Tu tempat faham tak? Nampak? So kalau satu orang dia tak heran lah, dia tak kisah, maksudnya dia tak takut kat Tuhan lah. Buat terang-terangan, mengaku pula kata buat, tak ni langsung. Yang tu kita tahu dia dengan Tuhan. Yang ketiga, kata para ulama, tanda seseorang itu mengagungkan, membesarkan Allah, apa dia? Dia membesarkan dan memuliakan dan mengagungkan apa yang dibesarkan dan dimuliakan oleh Allah. Contoh apa dia? Apa tempat yang Allah suka, Allah muliakan, Allah besarkan? Masjid. Apa tanda kita besarkan masjid ni? Bukan kerana masjid, tapi kerana Allah yang membesarkan masjid. Allah yang memuliakan masjid. Allah angkat kedudukan tempat yang namanya
masjid. Contohlah katakanlah masjid ni tutup, orang tak buat masjid dah, orang buat tempat lain, kita rasa lain lah. Sebab dulu kita besarkan masjid tu bukan kerana masjid, bukan kerana bangunan dia tu, tapi kerana nama dia masjid, rumah Allah. Bila kita masuk, pasal apa kita tahiyatul masjid? Pasal apa kita pergi rumah kita, kita tak mayang tahiyatul rumah? Sebelum kita duduk, kita mayang dua rakaat. Pasal apa? Pasal kita membesarkan perintah Allah. Pasal itu Nabi tak bagi ludah di masjid. Pasal apa? Di lain tempat lain kita boleh ludah, di masjid kita tak boleh ludah. Pasal kita besarkan rumah Allah. Ini rumah Allah, ini milik Allah. Kita besar, kita main. Pasal itu Allah kata bila nak main masjid, pakai cantik. Kita tuan-tuan ni, dalam hidup kita, pakaian kita melambangkan tempat yang kita nak pergi. Betul tak? Tuan-tuan nak pergi merkit. Merkit ni tempat yang tak bersih lah, kotor lah, tempat orang nak pergi beli ikan kan. Kau merkit bersih, boleh lena, pelik kita pun nak beli ikan, tak terbeli pula kan. Tuan-tuan pergi merkit macam mana? Eh, maang, hang streka baju Melayu dengan sampin. Pak hang nak pergi mana ni? Aku nak pergi nak kangak, merkit kangak. Ataupun merkit arah. Pakai treasure, pakai t-shirt, pakai seluar biasa dah. Ha? Nak pakai sampin-sampin apa? Eh, jangan. Tuan-tuan jual ikan tengok. Tuan-tuan main satu orang dengan pakai sampin, dengan baju Melayu, butang, dengan songkok main. Ikan tu pun hidup balik. Temenung tu manggil hidup balik. Kita pakai biasa-biasa pasal tempat tu. Biasa-biasa. Tuan-tuan, tak payahlah duk kono-kono malu. Maang, dia buat kenuri di mana, maang? Buat di rumah. Ya. Nak pakai apa ni? Baju apa pakai? Meja ke apa? Dia buat di mana, maang? Dia buat di hotel. Oh. Baju ada baju? Baju ada baju. Ni nak pergi hotel, kenuri. Hotel ni hotel. Tak ada, kita kena pergi beli ni. Kenduri kahwin juga. Tapi pasal apa? Pasal satu buat di dewan orang ramai. Aircon pun tak ada. Hangat pakai pun biasa. Ada yang daripada masjid terus pi kan kain pelekat dengan baju kan. Pi terus daripada masjid. Kain pun biru, baju hijau. Ikutlah. Tapi makalah hotel. Ni kita macam mana ni? Ha, tunggu kita balik nanti duduk tukar seluar. Buh dalam apa semua ni. Nak pergi hotel ni. Besar. Tiba-tiba main masjid tu dia punya pakai selekeh. Pakai lebih kurang main masjid. Macam mana? Besarnya satu tempat itu bagaimana kita appreciate tu kan? Kita nak besarkan tempat tu macam mana kita pergi? Kita pergi istana, istana lain. Dengan kebesaran istana, dengan adat istiadat protokol. Kita masuk sesuai dengan kebesaran istana. Kan? Pakai samping, pakai baju Melayu sesuai dengan kedudukan. Demikian kita main di masjid. Rumah Allah sesuai dengan kedudukan masjid. Tempat yang ahabbu. Tempat yang paling Tuhan suka. Nampak tak? Ha. Macam Pak Maun lah. Yang Pak Maun. Kan? Pakai seluar, buang tongkat. Pasal dia nak pergi malam muda mudi. Pak Maun lupa dah Pak Maun. La ilaha illallah. Sahabat Nabi lupa, Pak Maun lupa. Kan? Tengok Pak Maun, dia tahu dia nak pergi malam muda-mudi, dia abang bawa seluar, bawa baju. Ini baru betul. Sembang sikit entah. Jadi bila kita pergi masjid, kita masuk ke Masjidil Haram, kita duduk di hadapan Kaabah. Ini tempat-tempat yang Allah muliakan, kita besarkan. Yang itu dia panggil syiar makaniyah. Syiar tempat. Dari sudut kita besarkan tempat. Kemudian apa dia? Yang keempat kata para ulama, saya ingat yang terakhir. Yang keempat ni, kita mengagungkan Allah. Bukan ini, ingat. Mengagungkan Allah dengan kita membesarkan masa dan waktu yang Allah besarkan. Sebab itu bila kita masuk Ramadan, kita jadi lain. Nabi jadi lain. Pasal apa? Bulan yang sama, hari yang sama, siang malam. Ke Ramadan, hak siang pergi jadi malam, malam pergi jadi siang. Pasal itu kita pun lain. Tak? Sama. Semua sama.
Tapi pasal apa kita jadi macam lain masuk Ramadan? Kita bahasa lain, perangai kita lain, tindakan kita lain, aktiviti kita lain, semayang kita jadi kuih banyak, ibadat kita jadi kuih banyak. Pasal masa itu Allah besarkan. Kita besarkan bulan Ramadan kerana Allah besarkan Ramadan. Bukan kerana bulan tu, tapi kerana Allah. Pasal itu Allah kata syahrun mubarak, bulan yang aku berkat. Kita sebagai hamba, bila rasa, bila Tuhan berkat, Tuhan angkat, Tuhan pilih Ramadan untuk turun Quran. Tuhan boleh buat turun Quran bila dia suka. Tapi dia pilih bulan Ramadan, kita jadi besar. Nampak? Ha, nampak? Dia panggil mengagungkan Allah dengan membesarkan waktu dan masa yang Allah besarkan. Pasal itu bila masuk bulan haram, bulan haram, pasal apa kita besarkan? Kerana Allah besarkan. Terutama sekali bulan Muharram. Pasal apa? Bulan Muharram Allah sebut apa? Syahrullah, bulan Allah. Semua bulan dia punya, tapi bulan Allah dia sandarkan nama dia kepada Muharram. Pasal itu bila masuk Muharram kita jadi besar. Pasal apa? Pasal Allah sebut nama dia. Ha, itu tanda kita, kan? Dan yang terakhir, kita membesarkan apa sahaja yang berkait dengan syiar agama. Apa dia syiar agama? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita besarkan Nabi, muliakan Nabi kerana dialah satu-satunya manusia yang Allah pilih. Sebab itu bila Maulid Rasul ni kita rasa besar. Kita besarkan Nabi. Bukan kerana batang tubuh Nabi itu, tetapi Allah telah memilih Nabi itu sebagai Rasulnya. Pasal itu Nabi kata apa? Innama, Quran sebut innama ana bashar mithlukum, aku adalah manusia biasa seperti kamu. Pasal itu Nabi kadang-kadang dia tersilap, dia terlupa, sebab dia manusia. Betul tak Nabi terlupa? Dia semayang 4 rakaat jadi 2. Dia tersilap, dia terlupa, dia manusia. Tetapi yang mengangkat kedudukan Nabi, yang besarnya Nabi, yang kita agungkan Nabi, kita mulia dan cinta Nabi, kita pertaruhkan nyawa kita untuk mempertahankan nyawa Nabi kerana yuha ilai, kerana dia diangkat oleh Tuhan untuk terima wahyu. Dan kita sebut dia apa? Rasulullah, utusan, wakil Allah. Macam satu orang mai habang, saya wakil bagi pihak kerajaan. Oh, besar ah. Wakil kepada kerajaan, besar ah. Yang ni wakil Tuhan. Siapa dia? Nabi. Dia tu wakil Tuhan. Tuhan hantar dia. Pasal itu apa-apa nak tahu tentang Tuhan, tanya dia. Betul tak? Sekarang ramailah jadi wakil Tuhan. Pandai-pandai pergi duk cakap, kan? Dia tu Tuhan nak ni, Tuhan nak ni. Tahu mana Tuhan nak? Saya tahulah, Tuhan habak kat saya. Wih, Tuhan habak kat dia. Maknanya awak ni Nabi lah. Taklah macam tu, tapi Tuhan habak lah. Eh, kalau Tuhan habak ni Nabi, pasal tu Nabi tu apa? Nabi tu yang diberitakan. Nampak? Ha. Lagi kita besarkan apa? Kita besarkan sunnah Nabi. Kita besarkan Al-Quran. Pasal itu dalam mazhab kita tak boleh pegang Quran kalau tak ada wudu, kan? Tak boleh baca Quran kalau dalam keadaan tak suci. Dan kita pun Al-Quran kan, kita apa? Letak tempat tinggi. Kita tak letak sesuatu atas Quran. Ini adab. Pasal apa? Tuan-tuan, Quran kita letak tempat tinggi. Tak boleh letak handphone atas Quran. Tak boleh letak buku-buku lain atas Quran. Pasal apa? Pasal ini kalam Allah. Ini Al-Quran. Dia mesti dimuliakan. Tetapi kita terlebih mulia pula. Susun dalam mari kunci. Tak baca. Duk kira lak comin. Dah lah. Pasal tu orang kita tengok. Dulu dia adab dia. Jatuh Quran kan. Ambil ni. Junjung. Ambil junjung, cium. Junjung. Oh, kan? Lepas baca, cium. Pasal apa? Dia membesarkan Quran. Dia tak ada, dia buat dalam, dia baca utusan, cium, junjung. Atau dia baca majalah, dia cium, dia tak ada. Pasal apa? Pasal yang tu biasa bagi dia, tapi ini Quran. Pasal tu bila kita dengar Quran,
kita diam. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kamu dengar orang baca Quran, kamu kena diam. Pasal apa? Kerana kalam Tuhan sedang dibaca. Diam. Dulu tuan-tuan, tuan-tuan tengok cerita Cina. Cerita Cina, Cina. Maharaja, Maharaja Cina. Maharaja Cina ni dia akan bawa ni utusan. Bila mai wakil dia tu, wakil yang bawa tu titah maharaja. Apa dia yang orang duk buat tu buat? Bukan maharaja mai. Titah maharaja. Ni perintah maharaja ni nak mai untuk depa ni. Maharaja perintah untuk depa ni. Tuan-tuan tengok cerita Cina, tengok sejarah Cina. Tengok. Duduk tunduk. Bila kawan tu kata titah maharaja Cina, tunduk, duduk, tunduk. Bukan maharaja mai. Duduk, tunduk. Dah tunduk semua, baru dia baca. Lepas dah habis baca, baru dia kata daulat tuanku lah, man mansui 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 tu. Ha. Itu baru titah perintah maharaja. Kalau maharaja mai tak panggung lagi, maharaja tak kata mangkit. Pasal apa? Besarnya kedudukan maharaja. Karena bagi depa, maharaja tu wakil Tuhan. Apa maharaja kata, Tuhan kata. Ha. So kita dengan sunnah macam mana? Bila kita kata yang ni sunnah Nabi, masalah kita piduk besar benda hak Nabi tak suruh besar. Satu dua hari ni orang kata ni nak ambil berkat soal rambut Nabi apa semua. Fatwa perlis pun ada. Saya saja nak sebut sikit, nak ambil masa sikit. Kita besarkan benda yang memang Allah besarkan. Tempat-tempat yang Allah sebut besar-besar, tapi benda yang Allah tak sebut kita tak besarkan. Soal barang peninggalan Nabi. Al-Syikh Doktor Abdul Rahman Al-Judia, dia sebut dalam tesis doktor dia, PhD dia. Dia kata kesemua riwayat yang menunjukkan tentang barang peninggalan Nabi, athar, sama ada pedang Nabi, janggut Nabi, baju Nabi, selendang Nabi, kasut apa semua yang berkait dengan Nabi, telah hilang dan telah musnah. Dan sesiapa yang dakwa ini daripada Nabi, tidak boleh dibuktikan kesahihan. Dan Nabi ajak kita benda yang wah-wah ni apa dia? Satu orang mai claim rambut Nabi. How to prove it? Satu orang mai baca hadis Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita cek? Tuan-tuan boleh tak kita cek hadis Nabi? Semu lana rijalakum. Habak mai, siapa dia rawi hadis ni? Bila satu orang baca hadis, kita boleh cek. Kita kata samu lana rijalakum, namakan kepada kami perawi ni, habaq siapa dia, kami nak tahu siapa dia, kami nak cek. Al isnanu minaddin. Ni orang duk cerita ni kena cek. Pasal apa? Kalau semua pakat duk kata Nabi kata, Nabi kata, laulal isnad, laulal isnad, kalau tak ada sanad ni, pakai Nabi kata, qalan Nabi, qalan Nabi, siapa dia sebelum qalan Nabi tu, habaq mai hang ambil pada siapa? Kalau tak cek hok ni, laqala man syaa ma syaa, semua pakat kata apa dia nak kata, semua kita boleh cek. Nama dia, duduk di mana, lahir bila, masuk bila, dia jumpa dak kaum tu, boleh cek. Orang boleh tahu hadis tu sahih tak sahih. Tapi satu benda orang tak boleh cek, ulama sepakat tak ada siapa boleh cek, tak ada siapa boleh prove it, buktikan barang peninggalan Nabi. Ni kalau saya cabut janggut ni, satu cabut, buh dalam balang, buh dalam balang, buh dalam balang, mai di masjid ni. Tuan-tuan malam ni tak larang nak kuliah, tuan-tuan letih hari ni, kuliah sehari dah. Saya bawa janggut Nabi, tuan-tuan potong, 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 cepat potong. Bila tolong tengok potong. Kawan tu duk pegang janggut dia, ai sama janggut aku ni. How to prove it? Tuan-tuan nak buktikan tu janggut Nabi ke janggut dia ke janggut siapa? Macam tu juga kubur para Nabi. Nabi Nuh seorang ya. Kubur 10. Satu-satunya kubur yang confirm betul sahih terbukti memang tentulah betul Nabi Muhammad ya. Lain pada Nabi tu tak ada siapa tahu. Tuan-tuan faham tak?
So yang mai pedang, mai apa, kita bukan tak kata boleh ambil berkat. Batang tubuh Nabi memang berkat. Orang ambil air peluh Nabi, orang minum darah Nabi, bekam-bekam ni, bekam. Dia kawan tu bekam Nabi ni tak ada darah. Darah kotor yang keluar tu tak ada. Nabi sakit kepala, dia pergi bekam. Cari mana darah? Kawan tu langgah cerah. Memang yang tu memang ada dalam sahih Bukhari, ada dalam hadis-hadis, memang sahih. Tapi sekarang ni kalau saya buat main satu cawan darah, tuan-tuan, darah siapa? Darah COVID ke dah? So kita tak tahu. Nabi kata apa? Benda yang tak pasti, dak, dak, dak. Tinggalkan, tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang was-was, meragukan, yang tak pasti sahih ke dak. Tinggalkan. Berpeganglah dengan apa yang tidak meragukan, yang confirm, yang clear, yang sahih, hadis. Pegang hak tu. Yang rambut apa semua ni tak payah. Okey, tu satu. Kalau kita nak ambil berkat, kita kena ambil berkat apa? Barang hak Nabi yang ori. Faham tak? Sahabat-sahabat depa memang ada yang genuine, yang betul. Okey, yang cincin Nabi memang depa ada. Tapi cincin tu jatuh dah dalam sungai, hilang. Cincin yang Muhammad Rasulullah tu dah hilang. So barang-barang yang depa claim barang Nabi ni kita tak tahu. Sahabat yes, pasal depa ambil daripada Nabi. Aisyah kata dalam hadis ada 2-3 lay baju balut jasad Nabi dan aku tak tahu 2-3 lay tu pi mana dah. So tak tahu, sahabat tak tahu. Di mamah usia hilang. Mai hok ujung-ujung claim. So kita untuk jaga benda ni, nak tutup daripada ruang diagung-agungkan benda yang tak pasti ni, kita jangan pergi lah. Saya pun pelik bila ada kelas baca hadis, kelas baca hadis tak ramai orang mai. Tapi kalau kelas pameran rambut Nabi, ramai pula pergi, kena bayar. Mai hadis tak kena bayar. Hadis ni peninggalan Nabi. Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamasaktum bihima. Dua benda aku tinggal. Nabi pun sebut kitab Allah dan sunnahnya. Pegang, ambil yang tu, gigit. Bukan gigit rambut, bukan gigit jubah. Gigit ni, gigit sunnah. Tapi kita tak mai. Tu satu. Saja saya nak sebut ni pasal zaman Maulid Rasul ni, kita nak cerita tentang Nabi ni. Kalau tuan-tuan rasa bila cerita pasal Nabi rasa jemu, mau peringat, mau peringat. Kalau rasa nak balik saya cerita Nabi, duk rasa nak balik duk lemah perut, bukan masalah saya, masalah tuan-tuan dengan Nabi tu. Mau gempak sikit lu tu. So bila cerita Nabi ni mesti duduk dengar ni, mesti semangat. Ni cerita tentang manusia yang Allah kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas nama dia, nama Nabi. Kita ke lorong ni jumpa satu orang kawan Tok Wan kita. Dia tahu aku kawan Tok Wan Hang. Ya ke? Ni aku cerita Tok Wan Hang, Tok Wan Hang suka. Kita pun dengar pasal dia dekat dengan Tok Wan kita. Ni orang nak cerita pasal Nabi. Okey tuan-tuan. La ni kata kalau benda-benda tu pun tak ada, tak sahih apa semua. Tiba-tiba ada orang mai buat benda bukan benda Nabi. Seperti yang kita tengok lah apa-apa dia buat, gelas ke apa ke. Saya nak tanya tuan-tuan, benda yang dikaitkan dengan benda yang kononnya Nabi tu ada berkat tak? Berkat ni semua kena balik kepada Allah. Contoh, saya minum air tak habis. Tok Siok main nak tuang. Tok Bilal kata, "Hush! Apa hang nak pergi tuang air ustaz? Aku nak minum." Tok Siok kata, "Awak, air banyak dalam bilik." Yang tu ayat biasa. Ayat ni telah kena ayat liuk ustaz. Insya-Allah lu apa ni beli gelemah. Ayat liuk ni kena ayat liuk ustaz. Pasal apa? Maksudnya ayat tu telah berkat. Tuan-tuan, kita nak kata satu benda berkat tak boleh di atas andaian, kena ada dalil. Zam-zam berkat pasal apa? Pasal apa tuan-tuan kata zam-zam berkat? Pasal Nabi sebut berkat. So selain daripada apa yang Nabi sebut, kita tak boleh kata berkat. Itu prinsip akidah. Maka sebab itu tuan-tuan, saya nak simpulkan mudah ya. Siapa-siapa yang claim benda ni berkat, mayak tu. Saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, siapa-siapa claim ayat berkat ke apa, jubah berkat ke apa ke, dia kena ada dalil. Zaitun berkat ada dalam hadis. Apa dia lagi? Susu berkat ada dalam hadis. Kurma, kurma berkat ada dalam hadis. Semua yang
kita pasal berkat ni, berkat ni biyadikal khair, di tangan Allah. Sebab itu satu orang mai duk cium tangan ustaz, mai duk pegang jubah ustaz, tak ada apa. Dia melawaklah. Oh, berkat-berkat. Dulu Sudais, Abdul Rahman Sudais, Imam Mekah. Tuan-tuan tahu jadi macam mana? Spek mata dia pecah. Pecah, orang berebut. Imam Mekah, inilah yang kita duk dengar dalam suara dia di Masjidil Haram, mai nak pegang dia ni. Tu dia tuan-tuan, nak ambil berkat Sudais. Tapi tahu tak Sudais tu apa dia? Sudais tu Wahabsi. Faham tak? Sudais Imam Mekah ada berkat tak? Berkat dia pada diri dia tu, dia imam, dia baca Quran, tapi batang tubuh dia ada tak berkat? Tak. Maka sebab itu ahli sunnah dalam soal berkat ni dia berhati-hati. Masjid berkat tak? Masjid berkat tak? Berkat lah. Okey. Ah, ni mudah tuan-tuan. Kalau boleh jawab, kita sembahyang. Masjid berkat ke tak? Okey. Apa maksud masjid berkat? Sekali lagi saya kata masjid berkat, tuan-tuan buat apa? Sebelum balik, pergi duduk sapu lah. Ni, kapek. Sapu dinding. Berkat masjid. Tahu maksud berkat masjid? Ibadat yang kita buat, pahala digandakan. Berkat masjid, bila kita main semayang, pahala dia lebih. Baca Quran, pahala lebih. Di rumah tak boleh iktikaf. Nak iktikaf, kena main masjid. Itu maksud berkat masjid. Berkat orang alim, berkat orang yang ada ilmu, apa dia? Dengar dia punya ilmu. Tapi bila kita main masjid, tuan-tuan jangan duk buat pula. Sekejap, masjid ni berkat. Main, duk pergi pegang sliding door. Kita, tuan-tuan dengar, 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 dengar. Hanya dua tempat saja kita cium dan sapu. Ada dua tempat saja kita cium dan sapu. Tempat kita kena cium. Kita disuruh cium apa dia? Ni ibadat lah yang cium lain pada tu. Dia kata, ustaz cium ini yang tu nak kira lain. Haa, boy. Ya ni, cium ibadat ni cium apa? Hajarul Aswad, lain pada Hajarul Aswad, jangan duk pergi cium. Kubur ke apa ke, cium Hajarul. Pasal apa kita cium? Pasal Nabi cium. Sapu? Sapu? Sapu, sapu ni. Sunnah kita pergi sapu. Sunnah kita pergi sapu. Satu, kita sunnah cium. Nabi cium. Satu lagi, kita suruh sapu. Apa dia? Rukun? Rukun Yamani. Pasal itu jadi tok sirap, pasal boleh jawab. Rukun Yamani. Masjid ni ada ke rukun Yamani yang nak main sapu tak tahu mana? Itu kita sapu cium atas apa? Atas suruhan Allah. Faham? Saya harap jelaslah. Sebab benda ni berkait dengan akidah. Dan kita kena jelaskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat. Terima kasih tuan-tuan semua. Minta maaf terlebih masa. Pasal hari ni hari Rabu kan. Patut kita kuliah hari Selasa. Silap hari ni dia masa lebih sikit kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.